Hai guys, coba lagi dengan saya Rio di channel Kofotografer. Ya, bagi kamu yang baru berkunjung ini, jangan lupa klik tombol subscribe dan jangan lupa follow Instagram kami di @kofotografer. Oke guys, di video kali ini kita akan belajar lagi ya dari Sony A7II, dan di mode movie kita bisa mengganti modenya guys. Kita bisa pilih shutter priority, kita bisa pilih manual, kita bisa pilih program authority, kemudian kita bisa setting ke aperture priority. Nah, bagaimana sih caranya? Cukup mudah guys. Nah, kita akan mulai ya. Seperti biasa kita nyalakan dulu kameranya. Ya, sudah nyala guys. Kemudian kita klik tombol menu. Nah, tombol menu, kemudian pilih gambar yang ini ya. Gambar kamera ini kita masuk ke menu yang folder 7 guys. Nah, ini ada pilihannya untuk movie. Kita cek dulu, ini benar ya di movie ya. Movie, kemudian kita cek movie, kemudian kita pilih menunya guys. Nah, ini ada program auto, ada aperture priority, kemudian ada shutter priority. Kemudian ada manual exposure. Nah, ini adalah caranya mengganti program di movie kalau kita mau pakai manual, shutter, aperture, atau yang program auto guys. Nah, kalau program auto ini kita rekaman, dia akan otomatis ya menyesuaikan untuk shutternya, untuk f-nya dan ISO-nya juga. Nah, kalau kita pilih yang manual, nah pilih manual, kita bisa rubah-rubah ini guys. Nah, ini tadi berubah. Kemudian ini bisa juga berubah. Nah, ini adalah mode manual. Oke, cukup mudah bukan? Bagaimana cara setting mode movie di Sony A7II ini guys? Oke, jika ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Kita akan diskusi lebih lanjut. Kofotografer adalah portal informasi tentang dunia fotografi, tutorial, unboxing, review produk, dan memajukan fotografer di Indonesia. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe video ini untuk info tentang fotografi di Indonesia. Saya Rio. Sampai jumpa lagi di video Kofotografer lainnya. See ya!